baru pertama kali ini lor review sound system yang kita shot gensetnya dulu. Ini udah mau di slenger ya mas gensetnya. Tipis-tipis. Iki lor ownernya Mas Debleng. Iki lor ownernya. Iki apa iki? Kulo kuli kulo. DB Audio. Gensetnya odong-odong ya mas. Kok cuwil ini berapa ya mas? 10 ribu apa 15 sih? Dari 5 ribu kurang mas. 5 ribu? Oh, oh. Mini gensetnya lor. Miniatur. Tapi tanggapan ya. Just. Persiapannya langer ya. Ownernya langsung ya. Sambil menunggu kita cek sound, saya mau melihat di bagian operator dulu lur. Lihat operatornya. Wes, nah ini rame sekali lur. Gedang goreng lur. Gedang goreng. Diinceng sih. Boleh soto lur. Soto. Hanya menggunakan satu buah aksesoris DBX lur. Manajemen driver rack 260. Sandalnya kayak gendon panggul. Mixernya pakai Yamaha MG166CX. Gensetnya buanter suarane. Sekarang kita lihat speakernya dulu. Ini live acara hajatan ya lur. Namanya DB Audio atau Debleng Audio. Ini ada box radiator. Subwoofernya menggunakan 18 in. Speakernya campuran lor, pakai Aslei sama BUB. Terus ini ada 15 in. Pakai speaker apa ini? Nanti tak tanya dulu sama ownernya lur. Untuk midnya full Fabolus 10 in. Tweeternya menggunakan akustik. Ayo lur. Teksture iki pasir apa-apa iki? Teksture kuasar. Pakai pasir kayaknya ini, Lur. Powernya pakai Ombro. Nanti power seperti biasa ya, Lur. Saya sediakan di deskripsi. Teksturik lho sing horor. Saya teman-teman, saya mau tanya dulu.
Iki lur, tate konce. Mas, iku teksture pakai opo to, Mas? Kok kuasar men. Kulit badak. Kulit badak. Engko jojo pasir di sirat-siratne lur. Alah kecipratan wong acar lho. Teksture pakai pasir, pakai lem yo, Mas, berarti itu. Itu di atas bok radiator pakai bok apa, Mas? Dinakor. 15 in yo, Mas. Speakernya pakai nopo niku? Biasa mawon. Pakai ACR. ACR. ACR 15 600. Pakai 4 buah lor itu. Nanti saya pas waktu cek sound enggak mendekat ya lor, karena di depan speakernya ini banyak sekali motor. Jadi nanti kita dengarkan di dekat operator saja. Like just my project of all music.